Lepas tu tiba-tiba boy ni tiba-tiba dah. Lepas tu dia kata, "Jad, dia dekat belakang, Jad." Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi dalam segmen Kisah Seram. Right, untuk part 1, Aizat dia dah cerita kisah seram dia. Acap pun ada juga cerita kisah seram dia. Tapi untuk kali ini, dia akan sambung lagi cerita kisah seram untuk part yang kedua. Okay, tanpa membuang masa kita, Aizat, you can start now. Terima kasih lah. First, saya nak cakap terima kasih kepada Stop Production kerana menjemput saya lagi sekali. Seminggu kat sini. Seminggu. Oh, menjemput saya sekali lagi. So, terima kasih untuk segmen kisah seram part 2 ni. Okay, saya mulakan kisah ni. Sabar. Seram dia datang nanti. Okay. Oh yeah, my man. Jangan gelap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, cerita ni mula pada tahun... Sabar. Okay, seram dia sampai. Okay, pada tahun 2008 hingga ke 2009. Back to the tahun-tahun sebelum ni lah. Di mana tahun tu mulanya kerjaya aku sebagai pelakon. Pelakon, yeah. Okay. So sebelum ni kerja aku berlakon lah. Sekarang tak lagi lah. Okay. So permulaan career tu, aku syuting satu cerita ni. Yes. Okay, cerita ni waktu tu aku just sebagai pelakon tambahan lah. Lalu lalang apa semua kan. Dan aku ditemani oleh member aku yang daripada segmen minggu lepas, daripada part 1 tu, Boy. Boy tu ada juga sekali dengan aku. Oh yeah. Dia macam adik angkat aku lah. Ada juga kan. So kita orang pergi syuting lah untuk sebuah drama ni, di mana bintang utama dia adalah seorang pelakon perempuan ni, Kening Tebal. Okay, faham lah. Okay, di mana dia adalah lead drama tu. So kita orang syuting dekat satu kawasan resort di Hulu Langat. Penggambaran tu mengambil masa dalam sebulan lebih jugalah, sebulan lebih. Drama. Tapi seram. Dia tak seram. Dia berkaitan dengan drama macam keislaman, Islamik. Kanak-kanak, remaja bercinta. Okay. Nak dijadikan ceritanya lah. Ceritanya bermula apabila watak utama ni, si Kening Tebal, dia mula merasakan seperti diganggu. Tapi mula-mula tidak nampak sangat yang dia diganggu. Sebab kita orang ni sebagai pelakon tambahan, tak adalah obvious sangat nak lepak dengan pelakon utama. So kat time tu ada kasta dia lah. Pada permulaan dia ada kasta dia. Ada kasta dia di mana. Jadi progress pada permulaan kita syuting tu okey je. Okey semua. Lepas tu ada, selepas ada few day ni, dia dah menunjukkan macam dia ada symptom macam dia ni nampak lemah, pucat lesu macam tu, selalu macam nak rehat lah kan. And then waktu macam lunch time, kita orang lepak lah sekali, duduk makan sekali apa semua. Dia cerita lah, I balik rumah Kena kacau. Macam ada orang main tingkap, macam ada orang main batu. Dia kata lepas tu dia kata lah, lepas tu aku dengan Boy ni, ada seorang lagi, seorang kawan ni, kita orang ni try to nak macam mengamankan keadaan. Kita orang macam, alah, dia saja nak ajak bermain lah tu. So kira kita orang ni macam mulut tak ada insurans lah. Kalau kita orang mulut macam joke around lah dengan apa yang dia alami. Dia tidur resort lah kan? Korang semua resort lah tidur kan? Tak, kita orang balik. Oh, dia resort lah. Dia balik juga, kita orang balik juga. Balik juga. Habis syuting, habis scene malam, balik. So dia kata, dia bagi tahu balik je rumah. Rumah dia ada orang ketuk, ada tingkap baling batu. So dia dah pernah cerita dah cerita ni. Dia dah pernah kongsikan cerita ni. Tapi aku ni from side aku punya cerita pula.
bila dia cerita tu, kita orang play around lah. Kita orang kata dia saja nak berkawan lah tu kan. Saja tu main ketuk-ketuk tingkat, cak-cak ke apa ke. So kita orang mulut memang mulut laser lah. Mulut laser lah budak-budak kan. Belasan tahun mesti mulut macam cegampang kan. So dia bagi tahu dia balik rumah tu, rumah dia tingkat kena baling batu tu. Lepas tu kita macam, tapi dia kata pelik. Sebab rumah dia, bilik dia tingkat atas. Bilik dia tingkat atas. Dia kata bunyi macam orang ketuk, orang baling batu. So bilik tingkat atas. So kita orang jagi macam, ini betul lah tu. Betul ke? Main-main kan? So kita orang macam, habis je syuting malam tu, kita orang balik naik van. Naik van dengan agensi lah. Naik van dengan agensi. So balik tu, balik steady je sampai rumah. Aku sampai rumah, balik semua tak mandi eh. Tentu macam penat sangat apa semua kan. Tentu balik tak tahu apa penat sangat apa semua. Balik tu tidur. Tiba-tiba dalam tengah pagi macam tu, aku terjaga. Di mana kau tengah tidur, kau terjaga macam kau kena empap. Tapi sebenarnya aku tak boleh nak bayangkan tu kena empap ke tak. Sebab aku macam rasa, aku macam aku buka mata tapi aku tak nampak apa, gelap. Aku macam buka mata tapi gelap. Tangan ada macam tangan berbulu macam ni, berlekuknya ni dekat mulut aku. Aku dekat ujung kaki aku ada juga pegang. Macam satu genggaman mulut dengan kaki. So aku macam, benda ni. Kau rasalah bulu tu. Memang aku rasa bulu. Memang aku rasa bulu tu. Tapi memang gelap, aku tak ada nampak apa. Memang lah. aku memang bayangan aku dah buka mata dah. Tapi tu siang. Malam. Malam ah. Kira aku balik syuting tu malam. Aku bayang tidur. Agaknya sebab masa tu aku balik aku tak mandi tu apa semua. So badan aku kotor macam tu. So benda tu macam empap, tapi empap dia gila lah. Sampai dia tunjukkan ni dia punya ni sentuhan tu kan. Tutup macam ni semua. Time tu panik ah. Panik dia bila biar panik, aku panik sangat sampai baca surah pun dah macam ni, sampai endak aku macam struggle tiba-tiba sedar ni. So aku, bila struggle tu sedar ni, aku bangun je. Aku buka pintu bilik aku duduk ruang tamu. Macam aku memang berdebar lah waktu tu, berdebar. Lepas aku panggil bapak aku, cakap, "Pa, macam ada benda kacau dalam bilik." "Kau biar betul," bapak aku kata kan. Lepas tu, "Tak tahulah, cuba tengok." So bapak aku pergi kan. So bapak aku duduk je dalam bilik aku, buka lampu semua. Tu dia kata, "Dah, kau tidur je lah kat hallway ni, ruang ni kan." So malam tu aku tidur, aku sama boleh tidur dekat hallway. Bapak aku tidur dalam bilik aku. Bapak kau tidur bilik kau? Bapak aku so tidur. Dia cover macam tak apa, ayah tidur sini. Dia nak merasa benda tu lah. Bapak aku nak ni. Kita orang lama kan, ratap. Lepas tu keesokan harinya syuting lagi. Jadi aku pergi syuting. Aku jumpalah boy ni dengan member aku lagi seorang ni. Aku cakap, semalam aku tidur aku kena ni. Aku kena macam kena empap macam tu kan. Tu dia kata tak ada apa kot. Tak ada apa lah, ada saja tu kan. Tuang bila kita antara kita orang, kita macam serius tau. Tapi bila back tu dekat pelakon yang perempuan ni tadi, kita macam play around lagi. So pergi lagi shooting pun semua. So kita jumpa lagi, kita tanya dia, "Kena lagi ke?" Kan, "Kena lagi ke?" Lepas tu dia kata, "Ada je lagi. Ada je lagi kacau kan." So kita macam satu scene tu dekat dalam surau tau. Scene dalam surau, dia dah nampak tak bermaya langsung. Waktu tu maghrib, dia dah nampak tak bermaya langsung. Kita orang tengah shooting take apa semua, tiba-tiba dia collab tak sedari. Lepas tu kru-kru kat situ amkat ada bawa keluar apa semua. Lepas tu diorang bagi dia rest apa semua kan. Adalah kat situ orang yang pandai kat situ lah kan, tak tahulah apa diorang buat. Lepas tu yang boy ni tadi, dia boleh nampak. Boy ni istimewa sangat. Dia boleh nampak. Dia nampak. Dia cakap aku dia nampak. Dia nampak macam sekali limpas
macam gula-gula. Gula-gula pocong lah kan. Nampak macam sekali impas gula-gula dekat belakang berkawasan kawasan blok. Gula-gula tu diam ke ataupun dia macam macam berlalu lah. Berlalu. Lepas tu aku macam, "Ish, kau biar betul." Lepas tu ada budak lain juga yang nampak, dia kata. Ada nampak. Lepas tu kawasan kat situ tiba-tiba jadi chaos tau. Histeria. Chaos macam ah. Tak, dia macam, "Oi, apa benda kau nampak? Apa benda kau nampak? Oh. Apa benda kau nampak?" Lepas tu ada seorang kru ni tiba-tiba dia pergi satu tempat gelap tu. Dia macam katanya pergi halau lah kan. Pergi halau apa semua. Cakap, "Ah, sudah." Apa benda pula kan. Kita orang macam paranoid. Kita orang budak-budak lagi macam, "Uish, benda ni apa benda ni kan." Nak jadi cerita, shooting terus rap. Kita balik naik van. So dalam perjalanan nak balik naik van ni, boy ni lagi. So yang penat, yang menyebabkan cerita ni lagi menarik adalah sebab boy ni. Boy ni waktu tu naik van, aku duduk belakang sekali dengan boy. Dengan lagi seorang, dengan seorang member aku tu lah. So tiba-tiba macam lepas satu kawasan tu, dia cakap dia nampak. Weh, dia macam tu. Tiba-tiba macam tu, "Eh, astaghfirullahalazim," dia kata. Astaghfirullahalazim, dia kata. Lepas aku macam, "Afzal, aku nampak lah." Lepas tu member aku yang sebelah lagi seorang tu pun diam. Dia kata, "Eh," aku cakap, "kau nampak tak ke?" Saya tanya dia kan, "Nampak tak?" "Oh, sudah." "Kau tak nampak?" Aku time tu fokus on depan. Diorang ni tengok keliling. Oh, faham. Aku tak tahu bila macam mana. Kalau benda-benda macam ni, dia ada tarikan tau. Ha, kan? Betul, bagi aku, dia ada tarikan di mana kalau orang yang istimewa ni, aku tak tahu lah istimewa dia macam mana. Seseorang tu, dia mesti ada tarikan, dia sixth sense dia yang akan dia boleh macam tiba-tiba. Ah, tiba-tiba nak pandang. Ah, betul. Ah, so bila dia pandang tu, dia sudah nampak spark tu. Wah, cantik. So dia dah nampak tu. Masa tu dah nampak tu, diamlah, terdiam. Terdiam. Tu aku macam bacalah doa apa-apa kan. Cakap kan, baca doa apa-apa selawat kan. So yang drive van tu pak cik tau. Pak cik tu pun aku tak tahulah, dia macam berani-berani ke, takut-takut ke, tapi dia bawa steady lagi. Slow lagi. Slow je. Slow je dia bawa. Lepas tu tiba-tiba boy ni tiba-tiba dah, oh. Aku kat sebelah dia, dia tengah-tengah, dia dah. Lepas tu dia kata, "Jad, dia dekat belakang, Jad." Belakang kau ada ring kursi ke apa? Yang bonet kan? Belakang sekali kan kau sempit lah. Oh, bonet. "Jad, dia dekat belakang, Jad." Dalam dia tu, "Ya, dekat belakang, Jad. Aku macam, Allah. Allah. Kau ada rasa macam nak Allah." Tu dia kata, "Dia ikut je, dia ikut je." Dia cakap tu. Lepas aku macam, berani tak? Time tu, aku nak cakap aku pandai, tak adalah pandai dalam baca-baca surah-surah ayat apa semua. Tak pandai. Cuma aku macam, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Pandang. Pandang depan balik. Cakap, "Tak ada boy, kat mana?" So aku boleh joke around lagi tau kat situ. "Tak ada boy, kat mana?" "Kat atas," dia kata. Ah, dia kat atas. Tak bumbung lah. Atas. So pakcik yang tadi tu, tiba-tiba van tu makin lama makin slow tau. Berat. Ah, aku macam, "Cik Samad, laju sikit boleh tak?" Aku cakap tu. "Dah tekan dah ni," dia kata. So dalam tu ada juga talent pelakon tambahan perempuan tau. So diorang start, Histeria. Ha, maksud histeria. Sebab bila dah dengar boy ni dah tu, so dia macam okey tak tu. Okay, dia orang takutlah. So bila dia orang dah paranoid. Dia histeria. Dah paranoid macam tu. So macam, "Eh, dah. Kau orang baca je apa yang kau orang tahu, ayat kursi ke," cakap kan. Semua. Lepas tu boy ni makin lama dia dah bayang kat aku. Bayang kat aku, aku dah pegang dia macam, masa nafas dia makin panjang. Rasa nafas dia makin panjang lah, makin panjang. Cakap boy, aku tak pandai ni, aku cakap. Aku tak pandai. Kalau boleh kau kuat diri kau, aku cakap. Kuatkan diri kau sampai rumah je, aku cakap. So member aku yang seorang yang nampak tu dah terdiam lah. Macam, dia pun macam tak senang duduk apa semua. Aku cakap, "Boy, tenang je. Sampai kita boleh keluar pada simpang jalan ni pun aku dah puas hati lah. Dan dia aku cakap, simpang jalan resort ni je aku dah puas hati."
So sampai je simpang tu, kita orang jalan ni keluar je, dalam berat-berat tu, lepas je simpang tu dah okey. Ha, dah okey. Member aku boy tu still berat lagi, still lemah lagi apa semua. So dah balik apa semua, aku cakap kat boy, kau tak balik rumah kau lah. Kau tak larat ni. Balik tidur rumah aku. So balik tidur rumah aku, panggil aku sebelum sampai rumah aku dah tipu bapak aku lah. Aku cakap, "Bah, boy ni apa semua ni kan." Sampai je pintu pagar je bapak aku. "Nanti dulu. Kau pusing belakang. Kau cakap dulu, jangan sampai masuk dalam rumah." Ya. Ha, cakap dulu. Cakap jangan sampai, cakap dulu. Kalau ada apa-apa yang kau rasa tak elok, cakap. Jangan sampai masuk dalam rumah. So aku macam petua orang tua-tua. Kita tak tahu kan semua. Budak lagi maksud tu. Aku pun pusing belakang, aku cakap. Kalau atur sana aku cakap, kalau ada yang ikut tu, jangan sampai masuk dalam rumah. Aku cakap macam itulah. So orang masuk, boy, member aku boy tu dalam rumah semua. So bapak aku tunggu dekat pintu sekejap. Tutup pintu apa semua. Lepas tu masuk rumah. Masuk rumah tu, dia dah sediakan satu cawan air lah. Cawan air, dah macam bacaan ayat-ayat man. Lepas tu bagi boy ni minum, baru dia boleh relax. Breathing dia okey balik apa semua. Lepas tu baru dia tidur lena apa semua. So besok shooting lagi. Tanya dia, "Boy, kau boleh tak shooting lagi?" Boleh. Boleh, tak ada hal. So besoknya kita pergi, besoknya pergi shooting lagi. Sampai dia, pelaku utama ni dah pergilah jumpa orang yang sepatutnya lah kan, untuk dia selesaikan urusan dia. So kita orang pun perjalanan shooting tu okey lagi. Kita still lagi dengan mulut cedupa ni. Pergi tanya lagi, ada main cak-cak lagi ke? Main tanya-tanya lagi ke? So kita orang masih lagi. Kita orang bertiga ni, aku tak tahu apa konsep aku waktu remaja tu. So kita orang play around dengan benda ni. Jadi baliknya, bila last tu, dua orang dah kena kan? Boy yang member aku boy dengan member aku seorang tu dah kena. So balik ni, balik je rumah pada shooting tu, lepas dah play around lagi dengan ni, balik rumah tu, aku tidur. Aku tidur macam biasa lah. So jiran, okay, nak jadikan cerita, jiran aku kat rumah ni selalu pinjam motor pagi-pagi buta. Macam pukul 1 pagi, 10 pagi dia akan ketuk tingkat aku tau. Cakap panggil nama aku, "Ijat, nak pinjam motor je lah. Nak pergi kedai," dia kata. Cakap, "Aduh, nak tak nak, aku tolong lah bagi juga kan." Tapi yang peliknya kejadian ni, di mana selalu orang ketuk tingkap, bunyi dia lain kalau pakai tangan. Kalau pakai tangan. Tapi ni aku merasakan seperti kuku. Ada berpanjangan. Tak. So aku daripada tidur tu, tidur aku cakap, "Siapa pula ni kan? Siapa pula ketuk ni pukul 3 pagi Tentu yang diketuk, dia tak panggil nama kau? Tak panggil lama. Ketuk. Ketuk je. Tak. So aku macam, aku penat bawa balik daripada shooting semua. Aku cakap aku malah layan lah. Kalau ni setakat nak pinjam cuci motor, yang malah layan lah. So aku baring. Benda tu berlaku dekat 15 minit eh. Tak. So daripada aku mamai tu, aku jadi sedar. Daripada sedar tu aku jadi paranoid, aku jadi takut. So daripada aku dah sampai aku selawat apa semua, aku cakap, "Ya Allah, apa benda ni kan?" Tak. Lagi main. Sampailah aku macam beranikan diri mata aku untuk tengok. Aku buka mata, bunyi tu ada. Tak ada bayang langsung kat tingkap. Lampu kira macam luar rumah aku, pintu depan ada lampu kat luar. So aku boleh nampak kalau ada bayangan tau. Ini tak ada bayang langsung, bunyi tu still ada. Aku macam, biar aku buka tu. Daripada aku baring, aku buka sikit je aku nampak. Cakap, "Allah." Bunyi makin kuat. Bila makin kuat, aku macam, okay, ini bukan orang. Aku bangun je, nak pergi kat pintu, nak buka pintu je. Bulu rumah aku semua dah berdiri. Pintu tu, lock tu memang aku dah tarik, tak boleh nak buka. Lala pecah lah. Aku tarik pump sampai pecah pintu kan. Tarik buka. Pintu bilik kau? Pintu bilik aku. Aku kunci pada dalam, lock dalam.
Okay, cerita dia memang dah takut gila, dah takut gila dah. Dah takut gila dah, bangun dah berdiri bulu roma semua. Dah takut sangat dah. Aku tarik sampai pecah selak. Selak pecah, tarik. Pasal aku panggil bapak aku. Bah. Cakap. Ha. Cakap, bah, ada orang ketuk tingkap ni kan. Tak ada bayang aku cakap. Semua, kau biar betul. Bapak aku, dua kali aku kena, kau biar betul. Betul aku cakap, betul ada orang ketuk tingkap ni. Pergi tengok. Bapak aku boleh cakap, kau pergi buka pintu depan, kau tengok siapa ketuk. Dah lah aku yang kena kan. Aku macam, mesti dia sabar. Tak, tak nak buka juga. Buka, pergi tengok. Tak ada orang bah. Berapa lama dia ketuk? Dekat 20 minit lah orang kat dalam bilik tu. Cakap, dekat 20 minit dalam bilik lah. Tapi tak ada orang. Membuka tengok pun tak ada bayang. Kalau ada bayang pun mesti lampu daripada luar tu boleh nampakkan bayang. Tapi tak ada. So kat situ aku kena lah. End up aku kena. Sampailah bapak aku kata, lepas ni mulut kau jangan terlampau ni. Sebab aku cerita balik. Apa pasal kau orang ni asyik kena je balik pada syuting kat Langat ni apa benda. Lepas tu bapak aku cakap pesan. Kau lain kali kau datang tempat-tempat macam ni, jangan mulut macam ni. Mulut jangan terlampau cakap besar, mulut jangan terlalu berani, mulut jangan terlalu nak besarkan diri. Faham. Ha, so betul jadi tu. Cerita dia, bila aku pergi balik syuting apa semua, aku cakap, boy, dengan member aku ni, kita tak boleh nak macam ni. Ha, jangan macam ni, nanti kita kena lagi aku cakap kan. So, kisah dia, tak adalah berlarutan sangat. Sampai situ je lah, sampai yang last aku kena ketuk tingkap tu. End up, kita orang semua perjalanan syuting tu okay apa semua. So far, habis syuting tu, tak ada apa jadi dah. Alhamdulillah, sebaik lah. Sebaik baik. Itulah aku kacau orang lagi. Kerja nak kacau. Ya tu, kalau ada bayang. Hai, saya Fikri Latif. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga turn on notification channel Sturt Production kerana nanti akan ada banyak video menanti anda. Jangan lupa